Kali ini, Pai Min berada di tengah keramaian kota Taipei, Taiwan. Di benak kalian, Taiwan tuh padat penduduk. Kotanya maju dengan gedung-gedung tinggi, kemacetan, dan hal-hal yang berhubungan dengan kota metropolitan. Tapi, tahukah kalian jika Taiwan ternyata ada juga tempat yang sangat indah pemandangan alamnya? Yuk, sini-sini, Pai Min ajakin kalian berlibur ke Taiwan. Kali ini, kita akan mengunjungi kota Hengchun yang terletak di paling ujung selatan pulau Taiwan. Kota ini berada di bawah yurisdiksi Kabupaten Pingtung. Wilayah terpanas di Taiwan. Suhu udara di kota ini sebesar 26 sampai 32 derajat Celcius. Tuh, hampir sama kan sama negara kita Indonesia. Luas kota Hengchun sebesar 136 km persegi. Dengan jumlah penduduk sebesar 29.702 jiwa. Kota ini sangat unik sekali teman-teman, karena dikelilingi oleh tembok kota kuno. Nih, salah satu pintu gerbangnya. Tapi sayangnya, separuh tembok kotanya sudah runtuh, tergerus oleh pembangunan. Ya, beginilah suasana kotanya, teman-teman. Oh iya, ada film yang sangat terkenal di Taiwan yang bernama Cape Number 7. Film yang dirilis di tahun 2008 itu dibuatnya di kota Hengchun ini, teman-teman. Ada yang pernah nonton? Yuk, sekarang Pai Min ajakin kalian ke pantainya yang cuakep. Nih, namanya South Bay. Nih, kalau pas hari libur, suasananya pasti rame banget. Dekatnya juga ada pantai Baisha, juga nggak kalah cakepnya teman-teman. Sekarang kita akan mengunjungi Menara Mercusuar Eluanbi yang letaknya di dalam Taman Nasional Genting. Mercusuar ini dibangun pada tahun 1881 oleh dinasti Qing. Di dekat mercusuar ada Taman Longpan dengan view lautnya tuh. Indah banget kan? Kayak bukan di Taiwan ya teman-teman. Di saat malam hari, kita bisa mampir ke Genting Night Market. Gini nih, suasana pas akhir pekan. Rame banget cuy.
Bagaimana teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk liburan ke Taiwan? Untuk tiket pesawatnya pulang pergi Jakarta, Taipei, Taiwan sekitar 3 juta rupiah per orang. Terima kasih ya sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik kita selanjutnya.